Hadis ini secara sederhana menjelaskan di antara bentuk wara', yaitu seorang meninggalkan yang dia ragui, yang dia ragukan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Banyak perkara yang halal jelas, ya. Makanan, minuman banyak yang jelas halal. Banyak pekerjaan juga yang jelas halalnya. Di samping itu ada juga perkara-perkara yang jelas-jelas haram. Makan babi, makan anjing, khamar, ya. Jelas haram. Pekerjaan riba, jelas haram, ya. Menjudi, merampok, mencuri, semuanya haram, jelas. Nah, di antara kedua ini ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Banyak orang tidak tahu tentang hakikatnya. Orang yang berilmu ngerti ini halal atau ini haram. Tetapi banyak orang yang tidak ngerti. Nah, bagaimana kalau kita termasuk dari orang yang banyak tersebut tidak tahu tentang hakikat dari hal ini? Maka ini halal atau haram dia tidak tahu, ya. Apa namanya? Seperti masalah-masalah yang diperselisihkan, apakah halal halal atau haram, atau suatu pekerjaan diperselisihkan halal atau haram, ya. Maka di antara bentuk wara' seorang, sebaiknya dia meninggalkan hal tersebut. Dia meninggalkan makanan tersebut, dia meninggalkan muamalah tersebut, dia meninggalkan penggunaan barang tersebut, dia meninggalkan pekerjaan tersebut, ya. Ini lebih baik bagi agamanya, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Tetapi seandainya kalau dia bertanya kepada seorang alim dan orang alim terus menjelaskan bahwasanya halal dan dia sudah yakin itu halal, maka tidak mengapa dia kerjakan. Tapi kalau ada timbul keraguan, ya, karena hati kita ini punya sinyal, kalau ada sesuatu yang meragukan, hati kita pasti punya sinyal. Karena di antara sifat jiwa kita adalah nafsul lawamah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa ini sangat kita perlukan, jiwa yang masih hidup yang suka mencela. Maksudnya apa? Mencela pemilik jiwa tatkala dia terjerumus dalam perkara yang haram. Tatkala dia terjerumus dalam perkara yang syubhat, jiwanya mencela. Hati-hati loh. Pasti ada sinyal jika orang masih beriman. Maka saya sering sampaikan, seorang yang tatkala dia sedang ria, saya yakin dia sadar dia itu ria. Saya yakin dia sadar dia sedang mencari pujian, karena hatinya kasih tahu ada sinyal kamu sedang ria. Tapi terkadang dia cuek saja, dia menikmati ria tersebut dan dia membiarkan diri terjerumus dalam pujian-pujian manusia, padahal hatinya sudah memasang sinyal kamu itu lagi ria. Dan itu rata-rata seperti itu, ya. Hati kita punya sinyal. Kita makan haram pasti hati kita ada keraguan. Dia kasih sinyal. Nah, ada hal-hal yang kita ragu, hati kita memberi sinyal, jiwa kita memberi sinyal untuk ragu, maka tinggalkan. Kata Nabi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu menuju yang kepada engkau tidak ragu. Karena kalau seorang melakukan yang syubhat, misalnya ada 10 syubhat, dia terjang semuanya. Taruhlah syubhat pertama, setelah dicek ternyata halal. Syubhat kedua, hakikatnya halal cuma dia tidak tahu, cuma syubhat. Syubhat ketiga, menurut dia syubhat, tapi ada ulama mengatakan hakikatnya halal. Lama-lama syubhat kelima itu haram. Syubhat ketujuh mungkin haram. Maka barang siapa yang selalu menerjang syubhat, sudah bisa dipastikan satu saat dia terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti kambing jika digembalakan di sekitar areal orang lain, sementara areal orang tersebut tidak dipagar, ya, lama-lama dia makan dari rumput dari areal orang lain. Barang siapa yang nyerempet-nyerempet haram, syubhat itu nyerempet-nyerempet haram. Dia sering nyerempet, lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Ini tafsiran para ulama. Di antara tafsiran, barang siapa yang memakan yang haram, siapa yang terjerumus dalam yang syubhat, dia pasti terjerumus dalam yang haram. Saya ulangi, ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yang sudah kita jelaskan tadi. Barang siapa terjerumus dalam syubhat, lama-lama dia pasti terjerumus dalam yang haram. Karena di antara syubhat tersebut pasti ada yang haram. Tafsiran yang kedua, barang siapa yang sudah kebiasaan melakukan syubhat, akhirnya syubhat itu terasa ringan bagi dia, lama-lama bagi dia haram juga perkara yang ringan. Sudah terbiasa dengan perkara yang syubhat, sudah terlatih dengan perkara yang syubhat, akhirnya haram juga sudah biasa. Di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah hati. Bahwasanya kalau hati seorang baik, maka jasadnya juga baik. Kalau hatinya buruk, maka jasadnya juga akan buruk. Rasulullah SAW menyebutkan masalah hati setelah menyebutkan tentang perkara syubhat. Sehingga sebenarnya mengatakan masalah makanan, masalah pekerjaan yang kita lakukan itu berpengaruh dengan hati. Seorang sering makan yang haram, seorang sering melakukan muamalah yang haram, ya, maka hatinya tidak bersih. Hatinya tidak bersih. Maka dia akan sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Dia akan sulit untuk mentadaburi Al-Quran, ya. Kenapa? Karena dia selalu terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang haram. Maka seorang menjaga hatinya
dengan menjauhkan diri perkara-perkara yang syubhat. Kalau seorang wara', setiap yang ragu dia tinggalkan, Allah akan berikan kepada dia kekhusyuan dalam solatnya. Allah akan berikan dia kekhusyuan dalam solat. Allah akan buat rasa takut dalam hatinya. Kenapa? Dia meninggalkan satu perkara karena Allah. Dan Allah tahu. Allah tahu apa semua yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu, Allah tahu isi hati kita. Dia meninggalkan hal ini karena aku. Maka Allah akan masukkan kekhusyuan, ketenteraman dalam hatinya. Inilah faedah kenapa Nabi menyebutkan masalah hati setelah menyebutkan tentang perkara syubhat. Bahwasanya kekhusyuan hati, kebersihan hati itu berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, ya, muamalah kita, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.